kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Agats, datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan penayangan film Nobel Hak Mentari di Ufuk Timur tanggal 14, 15, dan 16 Februari 2014. Untuk Sinarmas, Kios Eka Jaya, fotokopi tunggu tangan. Nadine Chandrawinata, Matias Butus, dan banyak talenta baru dari Merauke. Penayangan ini langsung dihadiri oleh Nadine Chandrawinata yang telah hadir di tengah-tengah kita di Kota Agats. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Selamat datang, akhirnya sampai juga, menyenangkan. Dan hari ini akan kita cari tahu akan ada apa di sini, kita seru-seru. Dan ini tinggalnya tuh di atas kayu semua, nggak ada yang menapak karena bawahnya lumpur, nggak bisa didirikan juga di atas lumpur. Kita lagi keliling bilangnya apa nih, daerah atau apa nih? Kota Agats. Kota Agats ya. Dan sekarang kita lagi menuju ke museum dan cukup dekat jaraknya. Enggak perlu motor, enggak perlu mobil, gunakan kaki saja. Cukup ini. Cukup sendal berapa jepit. Sendal jepit lagi enaknya tuh. Oh, tinggal copot, tinggal ke warung. Nyari sendal baru. Dan untungnya hari ini cuacanya mendukung, mataharinya bersinar terang sekali. Di sini juga pepohonannya juga masih terasa alami. Ya, nah, tapi kita harus hati-hati nih, banyak polisi yang polisi motor yang lalu-lalang, jangan sampai keserempet. Dan biasanya semua beralih ke kiri, menepi ke kiri, berhati-hati. Nah, itu dia salah satunya. Ya, ini bim siapa untuk dari lomba? Dari lomba? Iya, festival. Oh, festival. Festival tahunan. Oh, ini yang dikasih nemtek-nemtek ini? Yang itu masuk dalam kategori yang untuk lomba. Oh, dan diambil juaranya ditaruh di sini. Yeah. Dari 6 kategori. Apa aja itu? Yang patung kecil, sedang, besar, patung cerita, panel, dan tradisional. Dan tradisional itu seperti perisai, tombak. Ini naga dari koreografi Cina. Naga terus berkembang. Nah, sekarang ini yang 3 dimensi. Ini yang orang tua-tua punya. Nah, ini sekarang anak muda tidak bisa lagi ambil yang. Paling banyak digerak kemari. Susah. Ya, mereka lebih cenderung ini, ya? Iya. Dari papan-papan pemohonan dia bikin. Ini yang generasi muda ini dengan pesta perempuan sendiri pakai itu. Ini ada ini yang laki punya 3 istri, 1 istri 2 yang dengan anak, 2 istri muda. Dari pagi sampai sore mereka cari kutu, yang lagi pergi berburu. Oh. Nah, dia kembali, dia marah, ini kamu dari pagi sampai sore tidak cari bakar sagu untuk saya, tinggal cari kutu terus, ambil cari kutu lagi gigit makan. Dia marah, dia pukul terus, yang ini dia balik, hei, jadi kau pulang bawa apa? Dia tidak bawa apa-apa. Oh, dia tidak bawa apa ya, sama-sama. Dia juga sama-sama, ya, tidak bawa hasil buruan. Ada 3 pintu, ya, rumah pohon. Oh, ini rumah pohon. Ya, satu pohonnya ada di atas. Sebut-sebut begini.
kalau di sebelah sana itu terjadinya panen dari sini, dari perisai. Perisai dulu perisainya besar-besar, kemudian ada tulis kalau dengan kayu putih jadi dimakan binatang. Cuma mereka bilang cuma buat di kayu besi, dan bisa terjadi di kayu besi, tapi pelan-pelan mulai berubah. Dari ukiran yang di sini tidak ada lubang, muncul ada lubang. Oh, tidak ada masalah? Dia mulai berkembang, sampai ketemu dengan master. Satunya fungsinya jadi dekorasi aja. Rata-rata yang beli ini laki-laki atau perempuan? Tidak ada perempuan. Tidak ada, laki-laki semua. Kalau ini saya saksi belum makan manusia, saya tidak tahu. Tapi tidak ada kalau kita yang belum makan. Tapi yang orangnya ini sudah 15 orang. Yang mana yang makan manusia? Yang ada temporernya. Oh, itu 15. Dia panjang sekitar 7 sampai 9 meter. Kalau yang ini 5 meter bulan. Nih, saya lagi melihat details dari patung ini. Puncaknya hanya semalam suntuk. Kalau ini bisa dari sampai seminggu. Tapi ini toko yang utama ini bisa 4 bulan. Kalau kehadiran ini 1 minggu. Ini lainnya di toko ini satu kesalahan tertentu. Dia bisa untuk dalam waktu 2 hari. 2 hari? Iya. Baru tadi sebentar. Sudah ada bayangan mau dibuat seperti apa? Nah, sudah bayangan, konsep sudah ada. Konsep sudah ada. Gitu. Sudah biasa berapa sekarang. Tahun ini memahami, membuat. Mulai dari umur berapa? Umur berapa? SMP. SD kelas 3. SD kelas 3 mulai coba-coba. Mulai belajar di SD kelas 3 sampai SMA dia sendiri. SMA dia sendiri 2004 selesai dari SMA Yakapia. Berangkat dari sini, saya satu-satunya orang tua tidak ada, saya mimpi sendiri dengan saya punya hasil ukiran ini. Sampai di Jayapura, saya punya hasil ukiran ini jual ke postur. Di situ ada Pak John Kat, ada Ibu Tami, ada Pak Samuel, semua. Maka saya meninggalkan saya punya biaya kuliah. Akhirnya saya semangat ketika saya mau selesai 1-2 semester mau selesai, ternyata dipulangkan ke sini karena ada 1-2 hal yang perlu diselesaikan di sini, maka saya tertunda dan ini ditinggalkan sebagai bayi biara sendiri. Biara sendiri dengan hasil ini, saya kasih berusaha sendiri dengan hasil ini. Sampai sudah bisa, sekarang, oh, tidak nanti lihat hasilnya. Sudah buat yang kecil-kecil. Sudah. Ini dia punya kampak batu kecil. Kalau mereka mulai coba dengan ini kayu. Oh, ini ininya ya. Kayu itu. Kayu itu. Kalau kamu mau kasih satu mod. Untuk kasih. Ini saya bilang ini kembali bikin macam ini. Oh. Tadi dia lupa di sini sebenarnya sudah tinggi sebelah ini jadi macam ini. Tapi sudah terlanjur saya bilang sudah pakai batu kecil. Mereka kategori ini saja, jadi sini panel. Ini yang akan dibuat panel. Panel ya, jadi panel. Untuk bisa semua buat cerita bisa, kecil besar bisa. Bisa ya. Tapi mereka patung agak lama karena berlumba ada spesial. Di rumah ada papan-papan kecil-kecil. Oh, itu buat mereka. Kenapa jadi? Bagaimana? Panel-panel. Biasa. Jadi cepat. Satu motif, ini juga satu motif. Jadi dia punya motif ini ada di sini. Okay. Ini saya kasih bentuk motif salawaku. Ini salawaku. Salawaku mini. Kalau demonstrasi wilayah sana mereka kita pakai kayak macam ini. Ya? Iya. Kenapa? Kalau yang lain patung, mereka spesial. Oh. Spesial panel. Nanti bikin perisai. 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 Iya.
penting. Adik-adik kenapa sekolah? Untuk apa? Iya. Nah, cita-cita mau jadi apa? Dokter. Siapa mau jadi dokter? Saya. Dokter. Nah, teman-teman juga berani seperti Andi tidak? Berani. Jadi, adik-adik begini. Pemimpinnya kayak itu kan orang sini ya. Ini kan Asmat dikenal oleh dunia. Dengan lu. Tahu Asmat di dunia ini ya? Tidak ada. Orang tahu semua. Semua tahu, tepuk tangan dulu dong. Kampung jauh. Kimam. Kampung jauh, iya di Kimam. Kimam. Oke. Jadi di sana biasa pagi-pagi kan karena biasa keluar itu kalau hujan. Hujan kan biasa keluar pagi-pagi di situ. Waktu cari-cari itu sudah gambar-gambar di pasir, bikin-bikin orang, bikin gambar-gambar orang di pasir, pisang, kelapa, sebagainya. Jadi karena cita-cita dari kecil itu jadi orang terkenal. Angkatan udara ya. Yang lain selalu kejar terus ya. Misalkan harus bawa pesawat. Iya. Begini, itu film pendidikan. Itu berceritakan tentang perbuatan film di Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Itu pembangunan atau pendirian SMA di Distrik Muting. Setelah sekolah itu sudah jadi, dapat tantangan ya? Iya. Waktu belum jadi. Waktu itu belum jadi. Nah, belum jadi. Anak-anak keluar masuk hutan terus. Tapi setelah sekolah itu sudah jadi, anak-anak mulai di Distrik Muting, mereka mulai menemukan jati diri mereka. Bahwa sekolah itu penting. Karena punya harapan, punya masa depan yang baik. Itu yang tadi sudah disinggung oleh kakak-kakak di sini, kamu harus sekolah. Sekolah sudah capek, kasihan panas, mati lapar lagi. Kotoran gabungan, sepulang ini. Mas, kita di rumah begini. Atau ke dapur. Mas mau makan begini satu sendok, langsung katanya panggil. Julianus! Ay, pele. Makan. Asli deh pakaian seragam lengkap. Lihat kesan. Lihat apa panggil saya. Yo, hey. Kakak cabut dompet kasih 50.000. Ini ada uang kok ke toko terus beli paku 7 cm 1 kilo sama 5 cm 2 kilo. Julianus kok kesana cuma mati lapar ya. Pas keluar begini anak-anak kecil selesai main baru batu-batu susun selesai, habis itu tutup karton. Julianus kok keluar dari dalam. Tutup jalan jengkel-jengkel. Pas jalan dia lihat karton di depan, dia sepak karton begini, tangkap batu-batu. Kaki tangkap batu-batu itu langsung Julianus. Julianus kok masuk begini. Masuk di toko begini langsung. Penjaga toko tanya, Mas beli apa? Kalau lagi kaki lagi sakit, lapar lagi, baru panas lagi. Ke sana beli paku, batanya berapa? Batanya berapa? 7 cm 1 kilo sama 5 cm 1 kilo. 2 kilo. Langsung batanya bungkus, Pak. Karena dalam keadaan lapar tuh aja. Tidak makan di sini. Iya. Waduh, ini yang lainnya juga ada di belakang. Jadi kau masuk ini yang belakang. Kakak sejalan. Kakak yang masuk. Kakak jalan.
Hari Minggu ya? Terima ya. Kemudian di dalam film ini dengan judul Mentari Depok Timur, itu judulnya mengangkat masalah pendidikan. Tadi juga sempat bincang-bincang sama Nadine bahwa Nadine ini bergerak mempromosikan pendidikan dan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan, begitu ya. Artinya untuk kita di Kabupaten Asmat sangat cocok dengan misi Putri Indonesia 2005 ini. Dan juga nanti kita dalam menonton film ini, terlebih kita bisa menyimak apa makna dari film ini. Dan khususnya di sini diceritakan bagaimana seseorang untuk mengalami perjuangan untuk bisa menjadi seorang sukses, bahwa hanya dengan pendidikan. Berkali-kali saya katakan bahwa kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah sukses bila mana sumber daya manusia kita masih rendah. Oleh karena itu, kita wajib untuk mencerdaskan bangsa ini hanya dengan pendidikan. Jadi saya mengimbau semua kepada adik-adik saya, kepada anak-anak sekolah, supaya belajarlah yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang tekun. Karena hanya belajar sungguh-sungguh, hanya belajar tekun, kita bisa maju seperti saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian barat sana. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil, Pak Bupati sudah menyempatkan diri untuk berada di sini bersama kita untuk menonton film pada hari Valentine. Oh. Saksikan pemutaran film Mentari di Timur. Namun sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh hadirin dan penonton yang ada di sini bahwa setelah ini jangan buru-buru pulang karena kita akan adakan jumpa fans. Sekarang kita mau ke aksi. Sekarang mau lari nih. Lari nih, go.
satu bulan juga? Berapa lama? Bisa lebih cepat? Satu hari. Satu hari selesai? Hari selesai. Oh, cepat. Iya, kepala punya. Rumah bujang ini, bujang dan konon ya ada dulu di sini yang bujang harus tinggal di sini, harus keluar dari rumah dari keluarganya. Dan sekarang saya tidak tahu ini masih dipergunakan untuk para bujang datang ke sini atau tidak. Sekarang para bujang udah masih di sini juga tinggal? Iya. Masih. Oh, ternyata memang masih dipergunakan. Dan ini kulit kayu lihat. Kayu. Wah, luar biasa. Untuk buat pesta. Buat pesta di sini. Pesta adat. Pesta adat. Pada saat pesta masak pun juga dilakukan di sini. Tidak. Tidak. Harus di rumah. Harus, di rumah. Jadi baru bisa bawa ke Jewsin. Oke. Tapi yang boleh masuk ke sini hanya lelaki atau pada saat pesta itu yang perempuan pun juga boleh masuk ke sini? Perempuan ada waktunya juga. Oh, kapan waktunya itu? Itu kalau pertama pesta jiu dulu, setelah selesai pesta jiu dulu baru perempuan boleh masukkan untuk goyang pantat, diresmikan jiu ini untuk goyang pantat. Itu punya waktu. Banyak ya ulat sagu? Iya. Ada musim-musimnya? Paling banyak musim? Bukan musim. Apa? Itu tergantung kita. Macam kita hari ini kita pangkur sagu. Nah, nanti kan tengah kan kita ambil tengah. Ujung-ujung kan nanti kita taruh simpan untuk dia dulu. Masak untuk jadi ulat sagu. Nanti dia punya dagingnya itu kalau busuk toh. Artinya bukan, nanti ulat sagu kan dia akan
kerja di dalam. Iya, di dalam pohon kan itu kan? Besar, ya, kalau sudah masak, tinggal kita belah dia buka. Tinggal kita langsung dimakan dari situ. Bisa makan juga. Mentah, bisa bakar. Wah, sehat itu ya? Sehat. Kalau makan mentah juga itu tidak bisa muntah. Tidak bisa. Karena itu sudah kebiasaan tradisi kita. Oh. Tidak apa-apa itu. Aman ya, harus coba. Ya, bapak-bapak itu saja mungkin penyampaian dari tamu luar biasa kita yang sudah menyempatkan waktu di sini. Jadi setelah ini mungkin mereka langsung pulang. Jadi kita tidak lama-lama di JEU, cuma melihat-lihat saja. Jadi ya atas perhatian bapak-bapak dorong semua, kita semua ucapkan terima kasih. Dormom, selamat siang. Thank you.
pulang kita. Sebelah dia ada ke laut. Mana? Yang satu ada sana. Mana? Yang satu ada ke tulang. Mana? Tapi itu kali ditutupi air toh, air naik. Mana deh? Yang mana kan? Mana? Kepala kuda. Hai. Baju mu tidak kelihatan teman-teman di belakang. Satu, dua, tiga. Mana tempat? Bagaimana? Mana lagi tulang-tulang? Mana? Mana? Sini di laut. Di laut? Iya. Itu, waduh. Ada sana tuh. Sebelah sini tidak ada. Coklat itu. Tulang hitam. Tidak ada. Misterinya sih sebenarnya tidak tahu kenapa ada tengkorak di sini, tapi mungkin ya di sini kuburan dan dengan berjalannya waktu air juga udah mulai naik dan udah lumpur juga sudah mulai bercampur dengan kuburannya, jadi pada saat air surut kuburannya sudah tidak ada tempatnya, terus akhirnya ya terbentuk dengan sendirinya, jadi pada saat surut naiklah itu semua tulang belulang yang terkubur bertahun-tahun. Kita loncat. Nanti kita loncat, kita pukul. Ini lumpur aja. Jangan loncat. Sudah. Kalau begitu kamu hati-hati ya, Benny. Kau belajar yang baik nanti di Merauke. Ibu, saya mau tanya. Kapan kita punya semua ribu tingkat? Kita membutuhkan murid yang banyak. Kita akan minta pembangunan SMA di kampung Mutin ini. Jadi saya jaga asmat ini. Rasa-rasanya.
Ada besar cita-cita jadi? Jadi apa? Jadi apa? Pilot. Jadi penghibur dia, jadi bapak. Oh, jadi boneka. Oke, baik. Berarti besar cita-cita, besar nanti jadi seniman. Jadi bagus. Nama siapa? Marta. Mau jadi apa kalau besar? Polisi, wow. Oke. Okay. Yang terakhir, nama siapa? Hernanis. Polisi. Oke. Langsung pulang. Yang terima langsung pulang. Yang terima. Bagus atau tidak? Bagus. Masih ingin nonton? Masih. Celo. Hah? Celo. Kenapa? Kenapa kok kecil? Karena dia menyanyi. Hah? Dia menyanyi lagi. Oh. Kalau kamu? Kalau kamu sukanya cello kan Mbak Nadine? Cello. Ah, kalau kamu? Cello. Cello. Ini? Cello. Kamu suka Mbak Nadine kan cello? Mbak Nadine ya, karena kau perempuan toh? Yang saya harapkan itu pendidikan di Papua ada orientasinya sudah keluar jauh dari pendidikan innernya dari anak-anak itu sendiri, yaitu pendidikan diri pekerti. Sehingga moralitas anak-anak mulai dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi sudah mulai ya pudar, sudah mulai rusak-rusak. Ini akibat karena beberapa hal penting di bangsa ini dihilangkan. Misalnya PMP, itu ada beberapa pendidikan budi pekerti dalam pelajaran agama juga itu kurang mendapat tempat. Maka demi untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya itu perlu diterapkan pendidikan budi pekerti sedini mungkin mulai sejak akan mulai tingkat TK. Nah itulah sebabnya kami mendirikan sekolah satu atap TK, SD, SMP, SMA di Sawaer supaya pendidikan budi pekerti dalamnya termaktub antara lain bagaimana cara mengukir, bagaimana cara menari, bagaimana cara menari yang menabung tifa, menyanyi, menari, sambil bergoyang. Nah ini semua bukan sekedar hanya jadi apa bahan ekstra kurikuler, tetapi seharusnya harus dimasukkan menjadi apa kurikulum. Film dengan judul Mentari di Ufuk Timur ini untuk kita di Asmat sangat perlu sekali kita tonton. Kenapa kita tonton? Karena film ini adalah merupakan suatu kebanggaan kita yang ada di tanah Papua, lebih khusus kebanggaan yang kita yang ada di Merauke dan Kabupaten Asmat terutama, bahwa di tempat kita di tanah Papua ini, di Merauke ini juga sudah bisa membuat suatu film dengan judul Mentari di Timur. Dengan diputarnya film ini kita bisa mempromosikan tanah Papua khususnya ke Indonesia bagian barat sana, dan terlebih yang kita yang ada di Asmat, kita berharap suatu ketika akan ada film-film serupa yang diangkat dari tanah Asmat ini, dari Kota Lumpur, supaya lebih bisa menjual ke dunia luar, karena kita Asmat sudah dikenal, kita sudah mendunia, bahwa yang salah satunya seni ukir tanpa sketsa hanya ada di Kabupaten Asmat. Di dalam film ini banyak mengangkat masalah dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan ini untuk kita di tanah Papua, bahwa kita hanya bisa maju ketika kita menomorsatukan dunia pendidikan. Kita berharap banyak orang yang bisa menonton film ini, karena film ini kualitasnya tidak kalah dengan film-film yang sudah pernah kita lihat selama ini. Terima kasih.
terinspirasi dari kisah nyata di Papua tentang pendidikan di Merauke. Nikolaus Mahuse, cari ikan ibu. Kamu kemana? Sama ke Merauke ibu, sama sekolah di SMA. Saya rasa kita punya jalan terbaik ya. Apa itu bapak? Jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mendirikan SMA di Kampung Muting ini. Perjuangan membangun SMA di Munting. Buat apa kita harus bangun SMA di Munting? Gedungnya saja belum ada. Menurut saya, SMA lebih bagus dibangun di Pukul sana. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak di sepanjang kali biar ini, Bapak Eko? Mereka tidak akan mungkin jauh-jauh sekolah sampai ke sana. Itu sama saja, Bapak-Bapak sudah menghancurkan cita-cita anak-anak di sepanjang kali biar ini. Dibintangi oleh yang sama untuk kita. Kau lihat itu apa di atas sana itu? Matahari kakak. Matahari itu dia muncul dari mana? Dari timur kakak. Oke. Itu artinya apa? Artinya kita orang-orang yang hidup di wilayah timur ini adalah orang-orang yang pertama kali menikmati matahari ini muncul. Tapi kenapa justru kita ini menjadi orang-orang yang paling tertinggal di negeri ini?